sebelum kita memulakan program membudayakan Quran, sekilas saya mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan, SOP kita jarak 1 meter memakai pelitup muka dan hand sanitizer. InsyaAllah kita dapat amalkan dalam program ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, InsyaAllah. Sebelum itu, sebelum kita ke program membaca Al-Quran, sama-sama kita berselawat tahfidziyah dan berzikir Asma Al-Husna. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu نسألك يا
بالكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Aku berlindung dengan Allah dari gangguan syaitan yang direjam, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bukankah telah berlaku kepada manusia satu ketika dari masa yang beredar, sedang ia masih belum wujud lagi dan tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut, maka mengapa kaum musyrik itu mengingkari hari akhirat? Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi. Faj'alnahu sami'an basiran. Sesungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari air mani yang bercampur dari pati benih lelaki dan perempuan, serta kami tetap mengujinya dengan kewajipan-kewajipan. Oleh itu maka kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat. Inna hadaina as-sabila imma cukupi, maka sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya melalui akal dan rasul akan jalan-jalan yang benar dan yang salah. Maka terserahlah kepadanya sama ada ia bersyukur dengan beriman dan taat, ataupun ia berlaku kufur dengan mengingkari kebenaran atau menderhaka. Inna a'tadna sesungguhnya kami telah menyediakan bagi sesiapa yang berlaku kufur atau menderhaka beberapa rantai dan belenggu serta neraka yang menjulang-julang.
Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti dengan taat dan kebajikan akan meminum dari piala sejenis minuman yang bercampur dengan kafur. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Mata air di syurga yang diminum daripadanya oleh hamba-hamba Allah yang taat. Mereka boleh mengalirkannya di tempat-tempat tinggal mereka dengan aliran yang semudah-mudahnya dan menurut kemahuannya. Yufuna bin nagri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustaqira. Mereka dikurniakan kesenangan itu kerana mereka menyempurnakan nazarnya, apatah lagi yang diwajibkan Tuhan kepadanya, serta mereka takutkan hari akhirat yang azab seksanya merebak di sana sini. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya kepada orang miskin dan anak yatim serta orang tawanan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih. Inna lakhawafu min Rabbina yawman abusan qamtarira. Inna sebenarnya takutkan Tuhan kami, takut ia kenakan kami azab hari yang padanya muka orang-orang yang bersalah masam berkerut-kerut. Faqallahu wallahu syarratanikal yawmi walau qalahum nadratan wa surura. Dengan sebab mereka menjaga diri dari kesalahan,
maka Allah selamatkan mereka dari kesengsaraan hari yang demikian keadaannya, serta memberikan kepada mereka keindahan yang berseri-seri di muka dan perasaan ria gembira di hati. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan kerana kesabaran mereka mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, mereka dibalas oleh Allah dengan syurga dan persalinan dari sutera. Muttaqina fiha 'alal ara'iki la yarawna fiha shamsan wa la zamharira. Muttaqina fiha syurga dengan berbaring di atas pelamin-pelamin yang berhias. Mereka tidak nampak di situ adanya matahari yang diusahkan hawa panasnya, dan tidak juga merasai suasana yang terlampau sejuk. Wadaniyatan alaihim zilamuha wa dhullilat kutufuha tadhlila. Sedang naungan pohon-pohon syurga itu dekat kepada mereka, dan buah-buahannya pula dimudahkan untuk mereka memetiknya dengan semudah-mudahnya. Wa yutawafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kana saqwariyan. Dan selain itu, diedarkan kepada mereka oleh pelayan-pelayan bijana dari perak dan piala-piala minuman yang keadaannya laksana kaca nampak jelas isinya. Keadaannya laksana kaca, sedang ia dari perak, pelayan-pelayan itu menentukan kadar isinya sekadar yang cukup betul dengan kehendak penggunanya. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizanuha zanjabila. Wa yusqawna fiha diberi minum sejenis minuman yang campurannya dari zanjabil. Aynan fiha tusamma salsabila. Aynan fiha tusamma salsabila. Yaitu sebuah mata air dalam syurga yang disebutkan sifatnya sebagai salsabil. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an manthura.
anak muda lelaki yang tetap kekal dalam keadaan mudanya, yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Apabila engkau melihat anak-anak muda itu, nescaya engkau menyangkanya mutiara yang bertaburan. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat di sana dalam syurga itu, engkau melihat nikmat yang melimpah-limpah dan kerajaan yang besar yang tidak ada bandingannya. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak. وَهُوَ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وَهُوَ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا. Dalam syurga memakai pakaian hijau yang diperbuat dari sutra halus dan sutra tebal, yakni yang bertekat, serta mereka dihiasi dengan gelang-gelang tangan dari perak, dan mereka diberi minum oleh Tuhan mereka dengan sejenis minuman yang lain dari yang bersih dan suci. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Serta dikatakan kepada mereka, sesungguhnya segala pemberian ini adalah untuk kamu sebagai balasan, dan adalah usaha amal kamu di dunia dahulu diterima dan dihargai oleh Allah. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada wahai Muhammad dengan beransur-ansur. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafuran. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Oleh itu hendaklah engkau bersabar menerima hukum Tuhanmu, yakni dengan memberi tempoh kepada golongan yang menentangmu, dan janganlah engkau menurut kehendak orang yang berdosa di antara mereka atau orang-orang yang kufur ingkar. Wa qurisma rabbika bukaratan wa asila. Wa qurisma rabbika bukaratan wa asila. Dan sebutlah dengan lidah atau dengan hati yang akan nama Tuhanmu di dalam dan di luar sembahyang pada waktu pagi dan petang. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan dengan apa keadaan pun, maka pada sebahagian dari waktu malam sujudlah kepada Tuhan
dari dengan mengerjakan sembahyang dan seboleh-bolehnya bertasbihlah memujinya dengan mengerjakan sembahyang tahajud pada sebahagian yang panjang dari waktu malam. Innal Sesungguhnya, orang-orang yang menentangmu itu sentiasa menyitai kesenangan dan kemewahan dunia yang cepat habisnya, serta mereka membelakangkan tidak menghiraukan makan bekalan untuk hari akhirat yang amat berat penderitaannya kepada orang-orang yang tidak bertakwa. Nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum. Serta menguatkan tulang sendi dan urat saraf mereka. Kami berkuasa membinasakan mereka, dan apabila kami kehendaki, maka kami gantikan mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka dengan penggantian yang sebaik-baiknya. Inna hadhihi tadhkiratun faman syaa'a attakhadha li ahliha sabila. Inna hadhi tadhkiratun faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Sesungguhnya segala keterangan yang disebutkan ini menjadi peringatan, maka sesiapa yang mengharapkan kebaikan dirinya bolehlah ia mengambil jalan yang menyampaikan kepada koridor Allah dengan iman dan taat. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah, inna Allah kana 'aliman hakima. Berkemahuan melakukan sesuatu perkara melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana yang mengaturkan sebarang perkara yang dikehendakinya. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wa zalimina a'adda lahum 'adaban alima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wa zalimina a'adda lahum 'adaban alima. Ia memasukkan sesiapa yang dikehendakinya, yakni menurut aturan yang ditetapkan, ke dalam rahmatnya dengan ditempatkan di dalam syurga. Dan orang-orang yang zalim, ia menyediakan untuk mereka azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna fil ghurab.
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita telah dapat bersama-sama membacakan serta menghabiskan surah Al-Insan. Untuk meneruskan majlis pada pagi ini, saya bagi pihak majlis mempersilakan Al-Ustaz Muhammad Irfan bin Ahmad Rafidi untuk menyampaikan tazkirah pada pagi ini. Majlis, silakan. Saya kenalkan nama saya. Nama saya Muhammad Irfan bin Ahmad Rafidi, boleh panggil Irfan. Berasal daripada Selayang, Selangor, dan merupakan penolong pengurus bagi dalam syarikat Aluan Disku daripada Putrajaya. Dan itu sahabat saya dengan nama Muhammad Amir Ahmad, berasal daripada Kelang, Selangor, dan merupakan marketing eksekutif lah daripada Aluan Disku. Dan di belakang sana, juga sahabat saya, nama beliau adalah Muhammad Rizwan daripada Kuching, Sarawak, lagi jauh, dan juga merupakan marketing executive. Dan sebelum lebih lanjut, kami bertiga daripada Putrajaya, daripada sebuah syarikat pengedaran bahan-bahan kimia, iaitu daripada Aluan Disku. Pada pagi ini, saya bukanlah nak bagi tazkirah ataupun kata ceramah ke bukan. Tapi saya di kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit taklimat ataupun berkenaan mengenai kempen sokong dan guna Al-Quran kelulusan KDN yang di mana yang kami sedang jalankan sekarang. InsyaAllah. Okey. Boleh tak saya tahu dekat sini ada tak tuan-tuan ataupun puan-puan yang tak pernah tahu ataupun mungkin tak tahu kenapa apa fungsi KDN
dalam Al-Quran dan juga mungkin tak pernah dengar. Ada tak yang tak tahu? Yang tahu tu mungkin alhamdulillah, tapi ada tak yang tak tahu? Mungkinlah ada seorang dua kan. Okey, dekat sini saya kongsilah sedikit berkenaan pasal KDN. Mungkin kenapa? Mungkin ada yang tertanya, apa fungsi KDN dengan berkaitan dengan Al-Quran? Jadi fungsi KDN sama je, fungsi dia lebih kurang sama dengan halal dan juga sirih. Maksudnya kalau halal ni kata menandakan produk makanan dan juga minuman itu diluluskan ataupun telah disemakkan, disemak dan diluluskan untuk dipasarkan. Ha, itu berkaitan pasal halal. Manakala sirih pula adalah untuk berkaitan yang berasaskan elektrik ataupun elektronik. Ha, dan juga KDN ni, cop KDN adalah sebagai bukti apa Al-Quran yang kita miliki dua atau kita beli telah disemak dan diluluskan untuk dipasarkan. So cop KDN di sini sangat-sangat penting untuk menandakan Al-Quran kita telah disemak. Nanti saya akan ceritakan apakah kesan-kesan jika tak ada kelulusan daripada KDN lah. Okey, yang mana kat sini saya ada ambil satu gerakan akhbar daripada harian itu pada tahun lepas 2019, KDN rampas hampir 200 Al-Quran yang bernilai hampir 23,000 yang mana tidak sah ataupun tidak diluluskan oleh pihak KDN sendirilah. So kat sini sangat bahaya sebab apabila tidak lulus, macam saya, kami bukanlah kenapa bukanlah ustaz sangat. Kami ni orang desa, jadi kita tak tahu Al-Quran tu adalah adakah ejaan dia betul atau tidak. Jadi sini kalau kita baca kenapa mereka merampas Al-Quran Al-Quran begini, kerana Al-Quran ini ada kandungan ni yang turut dieja dalam tulisan Rumi, sedangkan majlis fatwa kebangsaan sebelum ini sudah mengharamkan sebarang ejaan ayat suci Al-Quran dalam tulisan Rumi. Sebab yang sepanjang kami berkempen sebelum ini, terdapat ramai lah kata apa yang ada memiliki Al-Quran yang ada tulisan Rumi. Sebab apa? Sebab mungkin di dekat sini dia akan ada beberapa kesan lah. Dan juga dekat sini bukan setakat sahaja ejaan dalam bahasa Rumi, malah ada juga Al-Quran yang salah masuk. So sebab tu pentingnya kata apa kelulusan daripada KDN ni. Dan seterusnya, saya nak cakaplah, ini antara contoh Al-Quran yang ada tulisan Rumi. Sebagai contoh, dalam surah Al-A'raf ini saya ambil kerantan saja. Sebagai contoh dalam surah Al-A'raf, di mana kalau kita tengok dekat sini dalam pada surah ayat 117, kalau dekat sini saya ambil, maaflah mungkin tidak nampak, tapi mungkin kalau ada tuan-tuan ada phone atau sebagainya, boleh tengok dekat surah Al-A'raf mana ayat 117. Kalau kita tengok kat sini, asoka, kalau kita yang boleh bahasa baca tulisan Jawi atau bahasa Arab, mungkin kita boleh sebut dengan cara yang sebutan yang betul-betul. Tapi kalau tulisan Rumi, kalau di sini dia menggunakan S, huruf S. Jadi kalau huruf S ni, kalau kita sebut asoka, macam Tuan Amir, asoka ada maksud? Tak ada maksud. So asoka ni mungkin tak ada maksud. So bila kita baca, tak ada maksud kan. Jadi kat situ dia akan membawa kepada salah maksud dan sebagainya. Ini sebagai contoh kedua, surah Al-Imran. Saya ambil sebagai contoh ayat kedua. Hayy. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. So dekat sini huwa dengan hayyu, kat sini kita ada tahu dalam tulisan Jawi ataupun tulisan huruf Hijaiyah, ha ni dia ada dua jenis. Ha bulat, ha dan juga ha yang apa? Ha pedas. So kalau cara sebutan yang salah pun mungkin boleh bawa maksud yang berbeza. So ini sebab ni lah sangat penting. Dan yang seterusnya saya nak berkongsi tentang contoh-contoh kesalahan yang terdapat dalam Al-Quran yang kata pun tidak diluluskan. Yang tadi tu adalah contoh Al-Quran yang telah ditulis dalam tulisan Rumi. Dan yang ini adalah
kesalahan ataupun contoh kesalahan yang terdapat dalam tulis Al-Quran. Kalau kita tengok kat sini dalam surah Al-Hujurat ayat 8. Di mana kat sini ayat 8, kalau yang salah ya, kalau mungkin tuan-tuan boleh simak dekat phone, sebab sekarang ni pun phone pun ada yang ada kata apps yang kata salah lah kan. Mungkin boleh tengok. Yang salahnya adalah fadlam minallah bighafura. Ini yang salah, tapi yang betulnya fadlam minallah biwani'mah. So kat situ perkataan tu dia terswitch. So dia akan bawa maksud yang terus sangat-sangat berbeza lah. Sebab ni kenapa? Ni lah yang sangat penting lah. Dan contoh yang kedua, jadi viral, pernah viral dekat Facebook sebelum ni, mana dalam surah Al-Fusilat ayat 35, di mana kalau yang salahnya adalah wa yulaqahu lazim. Ini yang salah, tapi yang betul, sebetulnya yang betulnya adalah illal lazim. Dia ada tertinggal illa. So apa yang saya faham, illa ni adalah kecuali dia, kecuali dia. So dia akan membawa maksud yang terus berbeza, sangat berbeza lah. So dalam Al-Fusilat. So sebabkan ini antara beberapa kesalahan lah yang terdapat dalam Al-Quran yang tidak diluluskan oleh KDN ataupun yang tidak mendapat semakan, yang tidak tidak diluluskan untuk dipasarkan. So sangat penting lah. Jadi disebabkan kami daripada syarikat pengedaran kecil yang dilantik oleh syarikat yang besar, kami bekerjasama dengan sebuah syarikat pengedaran yang besar, iaitu Adi Azhar Trading. Mungkin tuan-tuan puan-puan pernah dengar ataupun ada mungkin pernah nampak ke dekat mana syarikat Adi Azhar. Dan kami bekerjasama dengan satu syarikat penerbitan iaitu Karya Bestari, mana kami menerbitkan mengeluarkan Al-Quran edisi kami sendiri, iaitu Al-Quran eksklusif. Di mana Al-Quran ni, saya tunjuk sedikit, Al-Quran ni tidak ada di mana-mana kedai buku. So dekat sini Al-Quran ni eksklusif, maksud eksklusif ni tidak ada di mana-mana kedai buku lah. Dan juga Al-Quran ni diterbitkan daripada Karya Bestari, khas untuk Adik Azhar sahajalah. Sebab tu dia eksklusif, okay? Dan di mana, kenapa Al-Quran ni kenapa eksklusif dan special lah. Yang pertama sekali sebelum tu saya nak berkongsi lah. Alhamdulillah Al-Quran ni mendapat yang pertama sekali lah kata apa, kempen hari ni, kempen sokong dan guna Al-Quran kelulusan dari KDN. Alhamdulillah Al-Quran kami telah mendapat, mushaf Al-Quran kami telah mendapat kelulusan daripada pihak KDN daripada 2015 lagi lah. Dan yang seterusnya, Al-Quran kami ni bukan setakat sahaja ada terjemahan, malah terdapat ada fungsi, ada 20 kelebihan ataupun 20 ciri dalam satu naskah. Maksudnya dia ada mujal, riyadus solihin, zikir, doa dan sebagainya. Tapi hari ni saya tak naklah kongsi semua. Kalau kongsi semua, maka sampai suhu nanti tak habis, betul lah. So saya ambil beberapa kelebihan sajalah dalam Al-Quran ni. Yang pertama, saya nak meng-highlightkan iaitu berkenaan mengenai wakaf dan iktidak. Itu mungkin wakaf dan iktidak ni bukanlah wakaf wakaf bagi sumbangan, bukan RM10 kan. Ini wakaf dari segi bacaan, di mana kita nak berhenti, dekat mana nak mengulang lah. So macam saya ada masalah pernafasan, jadi kita, dan mungkin ada juga yang mempunyai masalah sama dengan saya. Mana kita bila kita baca ayat surah ataupun surah yang panjang, kita tak boleh berhenti sebarangan, betul lah. Nanti maksud dia akan lari. So dekat sini wakaf dan tidak ni membantu ramai orang, di mana dia meng-highlightkan warna hijau dan juga warna putih. Di mana dekat sini fungsi dia, hijau ni adalah berhenti, kita ulang balik daripada awal. Manakala warna putih berhenti tanpa mula, so kita terus saja bacaan lah. So ini membantu siapa yang ada masalah, susah nak berhenti dekat mana, tak tahu nak berhenti dekat mana dan sebagainya. Dan yang seterusnya, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan mungkin dah ada terjemahan, dan mungkin bukan satu, mungkin ada dua, tiga dan sebagainya. Dan kebiasaan terjemahan didatangkan dengan terjemahan per nom sahaja ataupun terjemahan per ayat. Tapi yang kami bawa ni didatangkan dengan dua jenis terjemahan, iaitu terjemahan per ayat dan juga per kata.
Berayat ni adalah keseluruhan ayat. Berkata ni, maksudnya setiap perkataan ni, apa maksudnya? Di samping kita boleh faham keseluruhan ayat, kita juga boleh faham setiap perkataan tu apa maksudnya. So lebih detail lah. Dan mungkin mana tahu, insyaAllah mungkin kalau tuan-tuan dan puan-puan dah katam, boleh pula cakap bahasa Arab sebab dah boleh faham setiap perkataan apa maksudnya. So ini fungsi untuk kita lebih faham kata apa, Al-Quran. Dan seterusnya saya akan berfungsi tentang index abjad. Mana fungsi index abjad ni sebagai rujukan. Contoh kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan tadi, alhamdulillah kita baca surah Al-Insan. Kalau saya tanya tuan-tuan perempuan, surah Al-Insan surah berapa? Surah 76. Kita boleh cari pula. Sebab kita setiap Al-Quran ataupun dekat apps, dia ada satu sistem ataupun dia panggil daftar surah. Lebih kurang macam ni. Daftar surah ni mana kita nak cari surah sekian-sekian, surah berapa? Lebih kurang macam ni. Tapi kalau saya tanya tuan-tuan dan perempuan, boleh tak kalau tuan-tuan dan puan-puan cari ayat ataupun surah yang lebih spesifik tentang berkaitan dengan safar tanpa menggunakan Google? Mesti susah sikit tu lah kan? Mungkin bukan kata tak boleh. Boleh, cuma ni tiap-tiap cari satu-satu. Tapi fungsi yang saya nak ceritakan kat sini, di mana kat sini dia daripada index abjad, fungsi dia lebih kurang macam Google Al-Quran. Di mana kita hanya mencari huruf sahaja. Sebagai contoh, berkaitan dengan safar, jadi kita cari huruf S. Kita cari huruf S, A, B, C, D, E, F, S, 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 A, T, lepas S. So, dekat sini S, lepas kita cari bahagian safar. Dan dia ada subtopik berkaitan dengan safar. So, sebagai contoh, ganjaran orang yang bersafar 2153. Maksud di sini surah yang kedua ayat 153. So sangat mudah. Bagi kita hanya mencari nombor surah. Kat sini dah ada nombor surah dekat atas. Bagi kita hanya mencari nombor ayat sahajalah. So sangat mudah. Bagi kita hanya mencari katakan nombor surah, topik apa yang kita cari, nombor surah dan ayat. So ini fungsi kata untuk sebagai rujukan kita, untuk kita lebih mudah mencari topik yang lebih detail. So sangat mudah. Dan yang kat sini saya nak kongsilah sedikit bonus lah ataupun yang kata-kata ramai-ramai tertarik dengan Al-Quran kami, iaitu kat sini panggil The Amazing Islamic Legacy. Fungsi dia lebih kurang macam sejarah, di mana kat sini ada kat belakang sekali ni sejarah. So dia ada kat sini dalam ni, dia ada 3 bab pasal Rasulullah, pasal Islam dan juga para sahabat lah. Dan didatangkan dengan gambar yang kata berwarna. Dan bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, selepas solat fardu ataupun solat sunat, mungkin boleh cerita dekat anak-anak, cucu-cucu ataupun family kan. Di samping selepas kita baca, kita juga boleh cerita pasal sejarah kehebatan Islam dan sebagainya. Mungkin sebelum ni kita hanya bercerita melalui Google ataupun just tunjuk YouTube sahaja dan sebagainya. Jadi mungkin dengan adanya mungkin musafir ni, kita boleh tunjuk selepas tu. Okay. Jadi itu saja saya nak berkongsi tentang apa. Jadi saya tak nak cerita lebih mengenai 20 jadi tu agak banyak. Jadi saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan-puan rasa apa ni bermanfaat ke. Jadi orang kata benda bermanfaat lebih baik ataupun berkongsi. Jadi pada masa sama juga kami membuka peluang kepada orang ramai, jika ada kata rezeki yang lebih ataupun ada niat untuk menghibahkan ataupun kata apa, menghadiahkan Al-Quran eksklusif ni kepada pelajar-pelajar tafsir. Saya tak nafikan pelajar-pelajar tafsir ni mereka pun tak ada Al-Quran sendiri. Cumanya sebelum ni kami pergi ke beberapa tafsir, mereka juga ada Al-Quran yang tidak mendapat kelulusan pada KDN, yang juga terdapat Al-Quran yang kata dah lama, dah lusuh dan sebagainya. Dan juga kata apa, dalam Al-Quran pun ada surah yang menceritakan Allah berfirman tentang kebaikan kata bersedekah lah. Di mana ayat tu mungkin Tuan Amir boleh baca kan? Sebab saya bukan nak baca ni, saya bukan pandai bertarung sangat. So mungkin Tuan Amir boleh baca kan?
Dan ini
hamba saya juga sama dengan customer-customer sebelumnya. Kami bukan sahaja untuk pemadaman tuan-tuan perempuan, kami bukan sahaja kempen ini kami menjalankan secara offline ataupun secara direct approach. Selalunya kami ke office-office seperti FJD, lembaga hasil, balai polis, dan juga kami ada juga kadang-kadang mungkin tegur kereta-kereta. Mungkin sebelumnya ada yang pernah ditegur oleh pasukan kami dan sebagainya. Dan kempen kami semua tempatlah kami pergi, kecuali satu tempat je kami tak pergi lagi, iaitu kelab malam lah. Sekarang ini kami tak pergi lagi. So semua tempat kami pergi, rumah-rumah dan sebagainya, untuk sebenarnya kempen ni lah. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya berapa nilai naskah Al-Quran ni. Jadi mungkin sebab macam saya beritahu, Al-Quran kami eksklusif. Maksud dia eksklusif ni tidak ada di mana-mana kedai buku ataupun juga di mana-mana pasaran. Jadi kalau di kedai buku, tuan-tuan perempuan mungkin kena beli secara berasingan. Maknanya ciri-ciri yang terdapat dalam Al-Quran ni secara berasingan. Lebih kurang, kalau beli secara berasingan, lebih kurang satu ciri ni average RM50 hingga RM70 sebelum ni yang kami survey. Dan jika kalau dikali dengan 20 ciri untuk lengkapkan sama seperti Al-Quran kami, mungkin hampir 1000 lebih. Tapi Al-Quran kami tak sampai ke 1000 lebih. Tuan-tuan perempuan jangan risau. Kemudian Al-Quran kami, macam saya kata, diterbitkan daripada karya Bestari, khas untuk Adi Azhar saja. Di mana jika tuan-tuan perempuan rasa di sini, maaf tulisan kecil sedikit ini. Kalau di Semenanjung hanya 559 sahaja. Ini separuh harga daripada pasaran. Tapi sepenuh kempen sokong dan guna Al-Quran tulisan KDN ini, kami ada harga promosi di mana sepenuh kempen ini sahaja. Disebabkan harga promosi ini lah, setakat ni Alhamdulillah sepanjang kempen ini, di sepanjang waktu kami di Johor Bahru ni, saya kata sangat merasakan, sehingga stok Al-Quran kami memang dah habis, licin sampai ke kotak-kotak pun orang beli. So jadi untuk hari ini, mungkin jika ada yang berminat, kami hanya ambil pre-order sahaja. Maksudnya pre-order ni hanya ambil booking sahaja dulu. InsyaAllah nanti stok dah sampai, kami akan terus hantar ke rumah tuan-tuan dan perempuan lah. Dan Alhamdulillah setakat hari ini dah hampir 100 naskah lah yang dah sudah pre-order. Jadi kami hanya akan mengutamakan mereka yang pre-order sahaja dulu lah, InsyaAllah. Jadi itu sahaja perkongsian saya hari ini. InsyaAllah yang baik datang daripada Allah SWT, yang buruk datang daripada saya lah. InsyaAllah jika ada umur panjang, ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.